Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia mengatakan telah terjadi distorsi penyampaian Undang-Undang Cipta Kerja di masyarakat sehingga banyak penolakan dari tenaga kerja. Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan tetap mengatur pemutusan tenaga kerja, waktu lama istirahat dan tenaga ahli daya outsourcing dan juga UMP. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia dalam konferensi pers Undang-Undang Cipta Kerja mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja juga tidak menghapus ketentuan upah minimum. Upah minimum ini tetap diatur dan ketentuannya tetap mengacu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan PP 78 Tahun 2015 yang memang selanjutnya tetap diatur peraturan pemerintah. Nantinya di dalam peraturan pemerintah ini akan mengatur lebih detail formula upah. Menaker juga menegaskan ketentuan upah minimum kabupaten atau kota juga dipertahankan. Adapun yang baru dalam undang-undang ini ialah penghapusan penangguhan pembayaran upah minimum. Menteri Tenaga Kerja juga menambahkan pemerintah sama sekali tidak meniadakan peran serikat pekerja, serikat buruh dalam mengadvokasi anggotanya ketika mengalami persoalan PHK dengan pengusahanya. Ida juga membantah undang-undang ini memangkas ketentuan persyaratan dan tata cara PHK. Pasalnya ketentuan dan syarat tata cara PHK tetap diatur sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Perlu saya sampaikan, Undang-Undang Cipta Kerja menghapus ketentuan mengenai penangguhan pembayaran upah minimum, jadi tidak bisa ditangguhkan. Ini clear disebutkan di Undang-Undang Cipta Kerja ini. Di samping itu juga dalam rangka memperkuat perlindungan upah bagi pekerja atau buruh, serta meningkatkan pertumbuhan sektor usaha mikro dan kecil, Undang-Undang Cipta Kerja ini mengatur ketentuan pengupahan bagi sektor usaha mikro dan kecil. Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia sangat berharap agar masyarakat khususnya para pekerja untuk membaca secara utuh isi dari Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang sudah disahkan melalui paripurna DPR. Selain itu, Saudara Menteri